Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to the... Kita ke kanan. Aduh, bang, naik motor kakinya sambil bersila-sila, aduh. Yo, untuk aktivitas di sini kendaraannya sudah lumayan ini ya, sepi. Biasanya kalau nanti memasuki sekitar jam 2 ataupun jam 3 itu banyak sudah mulai keluaran gitu ya, sobat ya. Oh ya, untuk sahabat di rumah, kalau misalnya dalam video ini nanti ada suara yang kurang nyaman gitu atau bising angin, harap dimaklumi ya. Karena anginnya kencang cuy, kalau kita naik motor itu nggak bisa rapat, pasti ada aja angin yang masuk ke dalam sela-sela helm ya kan. Asya! Oke, untuk ke Merak 35 kilo, Cilegon 18 kilo, lumayan jauh. Ya, yang penting tidak terlalu macet ya cuy, gak masalah lah. Kalau 35 kilo itu sekitar 1 jam. 1 jam lagi kita ala sampai gitu. Oke, berhenti dulu, lampu merah bos. Lampu merah. Saya dulu pernah bilang ya sobat, kalau kita dalam keadaan rapat begitu, kita harus sambil cari celah yang kosong, jangan sampai kita membuntuti di belakang motor ya. Misalnya gini nih, nah ini kayak gini nggak bagus, tapi kita harus sambil di tengahnya supaya ketika nanti ada sepan kita untuk jaga jarak ketika motor yang di depan kita itu dalam keadaan berhenti, motor ataupun mobil yang pastinya berlaku untuk semua jenis kendaraan.
agak padat sih, agak padat. Tetap waspada ya sobat ya. Wih, ada pasar rame. Oke. Kita naik ke atas. Ini kalau nggak salah sebentar lagi kita akan sampai di Cilegon ya. Oke, untuk sahabat di rumah, sahabat Mendo yang pernah lewat di rute ini nih, ayo mana suaranya? Bisa komen di kolom komentar ya. Ayo kita ramein yuk. Dan untuk para motovlog yang lain, salam kenal dari saya Mendo Tora Motovlog. Kalau ada waktu kita bisa ngevlog bareng ya, San Mori, atau kita ya ngopi-ngopi bareng lah untuk mengambil sebuah visual yang di suatu tempat itu ataupun di suatu perjalanan. Gak apa-apa sobat, colek aja ya untuk saling sapa di kolom komentar. Kita bisa saling sapa untuk di kolom komentar Mendo Tora Motovlog. Oke. Ini kalau nggak salah ya sobat, ini kita jalan Kemang nih. Bentar lagi kita sampai ke Terminal Serang. Kalau dulu waktu saya dari Cilegon mau ke Jakarta, pasti saya berhentinya di Terminal Serang. Terminal Serang kita ganti mobil gitu. Ganti mobil berlanjut ke Jakarta, rute Jakarta. Untuk rel kereta api dari Jakarta ke Cilegon ini sudah ada ya. Nih sobat, rel keretanya tuh. Nampak kan? Jalan kereta, nah itu kan tuh. Oke, Polda Banten KAP 3B Samsat. Oke. Oke, seruduk mas bro, kita seruduk aja tapi tetap dalam konsep hati-hati dan perhitungan. Yongkru. Alun-alun kota Cilegon, kita lurus. Ini kita sudah sampai UIN ya, Universitas Serang. Universitas SMH Banten itu tadi. Bawaslu Provinsi Banten. Oke. Si siapa ya? Ben 7 bukan? Kayaknya Ben 7 itu dia tuh. Ah, itu. Sebelah kanan, ke belakang dia. Kita udah sebentar lagi mau sampai alun-alun Serang ya. Tung-tung, tung-tung, bang, minta roti bang, tung-tung. Ini sebenarnya kalau kita punya box seperti ini enak bro. Kita bisa bawa barang apa-apa gitu. Cuman kalau motor, itu kan pemotor lagi juga ya. Bisa sih sebenarnya, cuman kalau dalam keadaan santai gitu, kayaknya bawa ini terlalu kelihatan agak ribet sih. Tapi kalau kita pakai buat touring atau buat lintas kota gitu, saya rasa oke juga. Rekomendasi aman pokoknya.
Untuk kilometer dari Jakarta ke sini 85 kilo ya. Saya tadi berangkat dari Jakarta itu jam 10 ya cuy. Sekarang sudah jam 12.28, udah 2 jam setengah saya. Buset. Ya wajar lah, kita kan gak ngebut-ngebut amat gitu ya. Kisaran 3 jam lebih lah, 3 jam ya. 3 jaman kita dari Jakarta Bakauheni. Jakarta Merak. Sorry. Oke. Ini Kepolisian Republik Indonesia daerah Banten di sini sebelah kiri ya. Kantor polisi. Kakak, permisi. Bubur ayam sedang melintas. Yang suka bubur ayam boleh dipesan di kolom komentar. Yoi. Kita belok kiri, kita belok kiri. Tidak ada rute untuk lurus ya. Kalau dulu bisa dipakai buat lurus, sekarang udah nggak bisa. Kita belok ke kanan depan. Oke. Ini kalau nggak, nah ini alun-alun Serang, apa alun-alun Serang di situ sebelah kanan. SDN Serang 202, SDN Serang 2 ya. Yoi, nah itu udah kelihatan kan alun-alunnya cuy. Nah itu yang ada di sebelah kanan alun-alunnya. Nanti kalau lain waktu kita bisa mampir di sana ya. Nah ini untuk akses keluar kalau nggak salah, pintu keluar gitu. Kita belok kanan, yoi. Kita baca tulisannya, tuh dia alun-alun Serang ya. Oke. Seperti itu visualnya. Kita hanya bisa sepintas selalu. Nah, untuk kata-kata hari ini, brothers. Jika lo suka seseorang karena fisik, itu bukan cinta, brother, tapi nafsu. Dan ketika lo suka seseorang karena kepintaran dan kepribadiannya, itu pun bukan cinta, tapi karena lo kagum. Dan ketika lo suka seseorang dan lo gak tahu alasan dan sebabnya, itu baru namanya cinta, brother. Gai-gai! Kita belok kiri, Cilegon. Wigidau. Oke. Bus, pelan-pelan. Be careful because very much car to the road. Hahaha.